Ini sahabatku, Kolonel Babi Serananya. Iya. Ini besar bang ya, koloninya bang ya. Besar ini mas. Assalamualaikum sahabatku. Kita ya akan berburu lebah madu. Panen madu lebah api serana. Ini di tempat Leklin. Pemilik rumah yang ada lebah madunya. Ini pemburu lebah kanji katanya sahabatku. Betul kan? Betul. Mamang Rio sahabatku. Di mana bang keberadaan sarang lebahnya? Besar ya? Wow, ada bawah sisi ya sekali. Keberadaan sarang lebahnya berada di sudut kamar mandi. Jadi di sini ada dua sarang, tapi yang satu sudah pergi sekitar satu pekan yang lalu perginya. Sarangnya di situ apa? Tahu kita perginya kemana sahabatku? Masih ada satu sarang lagi, masih sahabatku seperti biasa. Sebelum kita berinteraksi dengan lebah, kita akan asalnya terlebih dahulu. Tadi disampaikan sama paman bang, kalau kita diizinkan untuk mengambil madunya saja, jadi induknya jangan sampai kabur, kata paman tadi. Jadi hal yang harus kita lakukan agar lebah ini tidak kabur harus menyisakan sejumlah sisiran sarang. Dan kita ambil semua bang. Jadi minimal 3 lah bang. 3 ya. Minimal 3 sisir sarang. Karena kalau semua sisir sarang yang kita ambil, otomatis lebahnya akan kabur. Ini bang. Mana bang Diki wajah gantengnya nggak kelihatan ini? Ini bang, lebah pejantan ini, maksudnya lampau lebah pejantan ini, dia strukturnya menonjol bang, seperti ini. Ini yang menonjol-menonjol seperti ini lampau lebah pejantan. Memang ini harus kita bersihkan, memang harus dibuang. Harus dibuang ya. Kalau tidak dibuang, koloni lebah ini akan rusak. Biasanya sering memecah koloni. Kalau yang seperti ini, yang datar, ini larva lebah pekerja, yang ini. Jadi setiap pemindahan lebah, memang larva-larva pejantan ini harus kita buang, diharuskan. Dan tidak kita pasang, bang ya? Dan tidak kita pasangkan ke kotak budidaya. Oke. Lebahnya sudah menyingkir, sekarang kita ambil sisi sarangnya satu persatu. Kenapa sahabatku kita tidak boleh ceroboh atau cepat-cepat, takutnya koloni lebah terjepit. Betul sekali. Jadi kita pelan-pelan. Gerakan kita memang halus bang ya. Iya halus. Pokoknya sahabatku, kantong madu. Ini full madu sahabatku, tidak ada larva. Belajar dari sahabat Bang Deki. Pak Dikta. Ini sahabatku. Kumpulnya sahabatku luar biasa. Nah, lihatlah ini sahabatku. Kumpul madu api serana. Wih keren sahabatku. Ini nektar bunga karet sama bunga durian ini bang. Nektar ini. Kebiasaan buruk. Tahu mana durian mana karet itu lah. Di sini pos potong itu kalau mau bisa. Mungkin itu untuk yang bagian di dalam nanti. Di tangan di madu sahabatku yang di mata bukan madu tapi air mata sahabatku. Wah, tanpa ada larva
segel batu. Di dalam masih banyak ampul madu. Itu. Lebih lagi. Masih banyak itu. Kalau akan saya coba menggunakan pisau panjang. Banyak sahabat tu. Sekarang? Oh itu bersih juga, enggak apa-apa. Bersih, ini bersih. Sini ada ininya. Ada laparnya. Ada. Ketika menjumpai lebah madu yang bersarang di rumah, jangan dibakar, diracun dah bang ya. Oh. Karena lebah adalah serangga penghasil madu, sahabatku. Hitung sisakan 2 atau 3 sisiran sarang. 3 lah bang. 3 ya. 3. Oh, jadi hitung madu yang sisir sarang ini gak usah diambil. Biarkan jangan ya. Diganggu. Oh itu kita masih ada. Kita ambil dari bagian sini. Kita geser situ. Berikan asap lagi. Ada madunya bang? Ada bang. Ada pos. Ada datang madunya. Oh. Sini juga banyak lebah. Saya sambil perhatikan, takutnya ada ratu nggak di sebelah. Mantap satu bulan. Oh ya. Apakah ini sisa sarang terakhir yang kita ambil loh? Enggak. Masih ada satu lagi. Satu lagi. Semua kan bang? Assalamualaikum.